Sana ada Halo. Janda. Hah? Janda. Ada janda enggak? Ada. Oke guys, jadi Jamal hari ini menjadi cleaning service ya. Hello, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, apa kabar semuanya? Dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu tentunya ya. Oke, selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Salam Ramadan juga dan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Semoga puasanya sampai dan bertahan pada waktunya nanti berbuka ya. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk menengok ya tempat tinggal aku yang baru ya, bukan rumah tetapi kongsi, ataupun dia itu terbuat dari kontena guys katanya. Jadi mari sama-sama kita tengok seperti apa tempat tinggal aku yang baru ya, karena saat ini aku masih berada di tempat tinggal aku yang lama. Mungkin nanti mau lebaran aku baru pindah ke sana. Oke, ikuti terus video aku, kita tengok sama-sama, check it out. I never thought you'd be so wild. Things are moving way too fast, why don't we slow down? Yeah. Inilah tempat tinggal aku yang aku tinggali selama 5 tahun guys ya. Oke guys, jadi seperti inilah tempat tinggal aku yang baru ya. Inilah suasananya rumah TKI Indonesia ya, di Selangor, Malaysia. Ini banyak teman-teman ini ya. Selamat pagi-pagi. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Oh, ini siapa nih? Ini pekerja TKI dari Indonesia. Tengok dulu mukanya. Supaya tengok. Tengoklah dulu. Kesehatan. Hah? Iya kah? Iya. Tengok sekejap, tak apa. Tak apa. Ha. Muka tak handsome. Oke guys, ini. Hati baik. Halo, selamat ini pagi-pagi. Geng Lombok ya. Halo, assalamualaikum. Wah, ini ada Budi. Wah, ini Bang Eko, ini Rijal ya. Wah, macam mana kabarnya? Oke. Okay. Alhamdulillah. Macam mana di sini tinggalnya? Oke tak? Ini wartawan dari Indonesia. Eh? Kalau dibandingkan sini sama yang tempat lama, lebih enak di sini. Oh, lebih enak di sini. Besar ya tempatnya? Besar. Wow. Lumayan besar. Ini tempatnya sangat apa ya? Tersusun dengan rapi ya. Oke guys, jadi seperti inilah suasananya ya. Halo, assalamualaikum bro. Wah, ini ada Mas Anto, ada Yudi ya. Selamat pagi semua. Iya, selamat pagi. Oke, halo, assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Sehat Mas. Macam mana perbezaan rumah yang di sini dengan rumah yang di sana dulu? Sini lebih sejuk lah bang. Di sini lebih sejuk ya. Wah, aku tuh sudah tak sabar nih mau pindah kemari ya. Ini lebih nyaman, lebih indah pemandangan. Iya, iya. Besar ya? Ini besar. Ini memang rumahnya ini apa ya? Steril lah ya, tersusun dengan rapi ya. Wow. Wow, ini memang cocok lah kalau untuk pekerja ya. Puasa enggak bang? Alhamdulillah puasa dia. Oh, ini ada Mas Imam ya. Di, boleh tengok bilik kamu Di? Hah, boleh. Boleh tengok Di. Wah, macam mana biliknya kan? Kita tengok dulu. Sana ada Halo. Janda. Hah? Janda. Ada janda. Ada janda enggak? Ada. Diam, diam. Jangan masuk. Halo, assalamualaikum. Bye. Oke, okay, bye. Oke. Okay. Cok. Wow, ini rumahnya guys ya. Ini rumahnya ini tersusun dengan rapi ya, panjang nih, tengok. Nah. Wow. Halo Bang Bali. Yes. Wah, ini dia mau pulang kampung guys ya. Wah, ini rumahnya. Ini paket mau saya antar ke Indonesia. Oh, ini paket mau diantar. Assalamualaikum. Wow. Oh, jadi ini tempat tidurnya ya. Oh, dua tingkat. Jadi berapa orang nih di satu apa? Satu empat. Bilik. Empat orang. Oh, jadi satu rumah empat orang guys ya. Jadi dapurnya itu terpisah dari rumahnya. Wow. Ini semak karena ini ada paket ini mau yeah. Saya antar ke Indonesia sudah hampir penuh. Oh, mau itu diantar ke Indonesia lah? Melalui JPI. Iya, iya, iya. Oh, oke juga ya. Ini aku sudah tak sabar nih ya teman-teman mau pindah kemari, tapi aku
masih ada apa kerjaan di sana lagi kan? Mungkin lepas lebaran aku baru pindah. Oh, ini belum siap lagi guys ya. Ini biliknya belum siap. Ini masih mau pasang aircon. Wow. Ramai. Ramal. Ramai ya? Ramai. Ya, yeah, yuk mana bilik? Saya sini. Tengok dulu boleh? Boleh, Mas. Ada kunci? Ada. Tengok. Oke, okay, guys ya, ini biliknya Jamal. Kita mau tengok dulu. Sudah siap enggak, Bay? Sudah siap, Bay. Sudah. Sudah. Halo, Pin. Ini ada Darius. Assalamualaikum. Wah, ini biliknya. Nah, jadi guys ya, ini bilik Jamal sama aku ya, tapi belum apa lagi ya, belum ada spring bednya atau apanya ya, kasurnya. Bila sampai apanya? Kasur? Tilapnya bila sampai? Iya kak. Ini kita berapa orang di sini? Kita di sini berapa orang? Bos pulang lagi, bos. Tapi. Iya kak. Kita di sini berapa orang? Kita dua orang lah. Oh, kita dua orang saja ya. Wah, ini bilik orang Lombok nih guys ya. Wow. Ini ada dua tempat tidur, ada dua katil, sini ada dua katil. Jadi satu bilik ini ada empat orang ya. Ini memang bersih guys ya. Tengok. Jamal. Wow. Pemandang yang sangat indah ya teman-teman, tengok. Jadi kalau kita bangun tidur ya, kita langsung tengok pemandang yang sangat indah. Di sana ada bukit-bukit dan di sana ada juga gedung pencakar langit ya. Tuh, daerah mana itu ya? Daerah KL kah? Oh, Mangkota Ciras di sana, dan di sana ada apa tuh? Sungai Long. Yang di sana guys, itu tak tahu ya di mana itu ya. Nah, jadi di sana itu yang tinggi itu ada bukit, ada itu apa tuh menara itu tempat aku bekerja guys ya. Di sana tempat aku tinggal sekarang ini, tapi nanti lepas lebaran aku mau pindah kemari ya. Oke guys, jadi Jamal hari ini menjadi cleaning service ya. Tengok. Oke, kita tengok ini dapur. Ini dapur siapa nih? Indonesia kah Bangla? Bangla. Bangladesh. Oh, ini dapur Bangladesh. Wow. Oh, 1, 2, 3, 4. Ada 4 dapur. Titik ais ada 4. Wow. Ini tempat masak, rice cooker. Wow, ini dapur orang Bangladesh. Dan ini dapur orang Indonesia. Gimana bukanya? Kita tengok dulu guys ya. Ini dapur orang Indonesia, ada 3 dapur. Oh, ini ada 3 peti ais. Dan di sana ada tandas ya guys. Ada 3 tandas. Ini ada tempat mandi. Ya. Oke guys, jadi seperti inilah tempat tinggal TKI khususnya yang bekerja di kuari. Guys, ya. Ini tempat tinggal TKI Indonesia dan TKB Bangladesh ya. Jadi sebelum video ini kita akhiri, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan notifikasinya supaya channel ini bisa berkembang lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye. Haven't seen you in a while. I never thought you'd be so wild. Things are moving way too fast. Why don't we slow down? Yeah, moving just like we.